Yaitu tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan atau pengeroyokan terhadap ada 5 orang korban, 2 ada luka bacok maupun 3 orang lainnya mengalami luka-luka memar akibat benda tumpul ya. Kejadian ini diawali pada saat tersangka membeli minuman keras jenis anggur, yaitu tepatnya di kios sekitar pasar yang berada di wilayah Polsek Bekasi Kota. Saudara Hayan, mendengar ada perkataan dari seorang yang menggunakan pakaian security mengatakan, tidak perlu saya sampaikan lah ya, artinya menyinggung tentang kesukuan ya tadi. Karena tidak terima, maka saudara Hayan kembali lagi ke tempat tongkrongan minum-minuman tersebut, bercerita kepada temannya. Karena merasa tidak senang dengan perkataan itu, maka 7 orang datang beramai-ramai yang sudah kita tangkap, melakukan penyerangan di pasar tadi, tempat penjualan minuman tadi.